أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Mubadzir adalah perbuatan terlarang. Pada malam ini kita akan membicarakan babul mubadzirin, bab tentang larangan berlaku tabdzir, yaitu berlebihan. Kita bacakan hadis yang pertama. Qala al-Imam al-Bukhari حدثنا كبيشة قال حدثنا سفيان telah bercerita kepada kami Sufyan عن سلامه dari Salamah عن مسلم البطين dari Muslim al-Battin عن Abil Abidin dari Abil Abidin qala berkata Sa'altu Abdullahi, aku bertanya kepada Abdullah anil mubadzirin, tentang orang-orang yang berlaku tabdzir, yakni berlebihan dalam segala sesuatu, berhambur-hamburan terhadap harta dan lain sebagainya. Qala, Abdullah menjawab, siapa al-mubadzirin itu? Alladzina yunfikuna fi ghairi haqqin. Al-mubadzirin, pelaku-pelaku mubadzir, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fi ghairi haqqin, pada jalan yang tidak benar. Qala Syekh Al-Albani sahihun, hadis ini hadis yang sahih. Jadi itulah kaidah daripada perbuatan mubadzir. Kata Abdullah bahwasanya orang-orang yang disebut al-mubadzirun, yaitu melakukan mubadzir, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada selain jalan yang benar. Nah, berarti ketika kita membeli sesuatu yang tidak ada artinya, itu termasuk mubadzir. Sudah punya Android 1 masih belum puas, beli lagi. Nah, padahal satunya belum rusak ini. Satunya masih bagus dipakai, tapi gara-gara sudah 1 tahun umurnya, bosan, beli lagi yang lebih mahal lagi. Nah, yang seperti ini namanya apa? Mubadzir. Memelihara burung, wah sampai berlebihan. Yang namanya burung itu di rumahnya berceceran apa itu sangkar burung, sampai melingkar gitu. Setiap hari pada ngoceh. Ya, masing-masing burung harganya
100 jutaan. Ini untuk apa terlalu banyak seperti itu? Ini masuk kepada bab-bab mubadzir. Yang namanya sepatu itu harganya sampai 50 juta. Padahal di toko sebelah sepatu harganya cuma 60 ribu. 60 ribu dipakai 3 tahun gak habis-habis. Ini sampai 50 juta. Ini juga mubadzir. Sekedar orang kampung aja mobil seharga taruhlah yang bagus lah seharga 300 juta sudah bagus ini. Orang kampung saja ini mobilnya harganya sampai 1 miliar. Ini berlebihan ini. Nanti kalau sudah kesenggol tembok sedikit sudah wah ini sudah merosot harganya itu sudah. Itu hal yang berlebihan para jemaah. Makan, nah sekarang bicara makan. Kalau para pebisnis ya, orang-orang yang bisnis-bisnis itu enggak mau makan di warung Giras, enggak mau. Mereka nanti ada di warung khusus. Mereka kumpul di sana sama-sama para pebisnisnya, para pemain-pemain uang itu. Kalau enggak muncul makan di sana nanti diomelin oleh yang lain. Mana si fulan tuh kok enggak ke sini gitu ya. Dan mereka kalau makan ya, makan itu sedikit saja enggak habis, sedikit saja cuma dia cek-cek gitu. Karena kalau habis takut diomelin oleh kelompok yang lain, itu kok rakus begitu. Jadi itu namanya mubadzir. Kalau saya sama teman-teman pernah masuk ke warung seperti itu para jamaah, satu porsi itu harganya berapa itu dimakan sekian orang, enggak habis ikannya besar. Lauknya banyak begitu. Wah, habis sambelnya enak, masih banyak. Ya langsung kepada kasirnya, "Mbak, tolong dibungkuskan." Begitu. Tolong dibungkuskan. Ini kan kita kan salaf. Nah, begitu para jamaah. Jangan dibuang-buang nih. Saya pernah masuk warung Kiras itu, ada orang ya lagi ngobrol tentang bisnis itu, 3 orang itu. Bisnis ngobrolnya belum selesai terus pesan nasi. Ya, kita sama-sama pesan nasi. Wallahi setelah nasi mateng gitu ya, mereka makan sambil ngomong. Lah kita makan kan serius, orang lapar memang ya. Apa yang terjadi para jamaah? Baru sepertiganya nasi itu apa dimakan, belum semuanya. Itu pun sudah diecek-ecek begitu. Setelah itu ditinggal. Saya kalau enggak malu sama tukang aninya, tolong Pak dibungkuskan ini. Karena nasinya enak juga ini. Ini artinya mubadzir ya. Serba belanja yang apa padahal tidak dibutuhkan. Sekedar koleksi di rumah misalnya. Oh, di rumah terkadang ada orang itu suka koleksi batu-batu. Batu-batu banyak di almari itu. Ada apa namanya mainan-mainan itu, kata-kataan gitu dijejer gitu di rumah. Untuk apa gitu? Itu namanya mubadzir, menumpuk-numpuk barang. Lah ini para jamaah. Sementara jihad fisabilillah membutuhkan apa? Biaya. Ya, jihad fisabilillah membutuhkan biaya. Nah, ini. Maka orang seperti ini disebut al-mubadzirun. Orang-orang yang berbuat mubadzir. Orang-orang yang berbuat mubadzir. Bagaimana hukumnya perbuatan mubadzir? Silakan dilihat pada surah Al-Isra, surah ke-17, qorinya siap, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Surah ke-17, surat Al-Isra, ayat 26 sampai ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwanash shayatin wa kanash shaytanu li rabbihi kafura. Artinya sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah
binatang itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Mulai dari ayat yang ke-26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Masya Allah, inilah apa sejatinya orang-orang yang mubadzir itu. Allah menyatakan, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil, dan berilah hak sanak kerabat, hak orang miskin, dan hak ibnus sabil. Dan janganlah kamu melakukan pemborosan terhadap hartamu. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang berlaku mubadzir, artinya berbuat pemborosan, kanu ikhwanasyayatin, mereka adalah saudara-saudara setan, teman-temannya setan. Wa kanasyaitanu lirabbihi kafuro, dan adalah setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Pada ayat ini larangan berlaku mubadzir, larangan berbuat at-tabdzir, ya, at-tabdzir. At-tabdzir perbuatannya, al-mubadzir orangnya. Pelakunya disebut mubadzir, sedangkan perbuatannya disebut at-tabdzir, yakni pelaku apa, perilaku boros, perilaku boros, ya. Beli mobil sampai harga, ada nggak yang harga sampai 2 miliar? Lebih dari itu ada kan? Nah, padahal orang biasa beli sampai 2 miliar itu walaupun kaya, itu termasuk pemborosan. Kenapa? Hanya sekedar untuk mobil. Nah, begitu. Padahal apa Allah katakan di ayat ini, berilah sanak kerabat, orang miskin, ibnu sabil. Ini artinya para jamaah, mereka harus kita pikirkan gitu loh. Mereka juga harus kita pikirkan. Nah, di sini termasuk fungsi masjid juga bisa ke arah ini. Ya, di mana fungsi masjid di samping memang untuk sujud kepada Allah, di dalamnya juga ada gerakan sosialisasi. Misalnya sekitar masjid Nurul Huda ini ada berapa fakir miskin, ada berapa anak yatim, ada berapa janda, dan begitu seterusnya. Kemudian para jamaah berusaha agar mereka-mereka ini dapat santunan dalam setiap bulannya misalnya. Nah, ini masih banyak yang harus kita lakukan. Allah ngasih contoh ini, berikan kepada mereka hak-hak mereka, ya, ibnu sabil, orang-orang yang kesulitan dalam perjalanan. Kemudian Allah katakan janganlah menjadikan hartanya dengan boros. Nah, ini Allah sekaligus memberi contoh. Allah sekaligus memberi contoh pada ayat ini bagaimana menjalankan harta, mentasarrufkan. Tasarruf artinya apa? Membelanjakan harta yang tepat. Nah, membelanjakan harta yang tepat. Ya, kalau saya pernah bicara itu, yang penting apa, seimbang. Yang penting seimbang, insya Allah tidak terlarang. Contohnya seperti apa? Kita misalnya beli mobil mahal, ya taruhlah 10 miliar misalnya, karena kita memang kaya. Tapi di samping itu, amal sosialisasi yang kita lakukan juga tidak tanggung-tanggung. Ya, misalnya apa? Ada sekian ratus masjid, nah, misalnya, yang dalam setiap bulannya juga kita kasih bantuan. Ada sekian anak yatim misalnya, ada sekian madrasah yang kita kasih bantuan setiap bulan. Kemudian untuk sosialisasinya saja setiap bulan misalnya menghabiskan 30 miliar. Kemudian mobilnya harga 10 miliar. Kira-kira gimana? Hah?
Enggak apa-apa. Kalau menurut saya apa? Enggak apa-apa. Pengeluaran untuk sosial saja berapa? 30 miliar. Mobilnya 10 miliar silahkan ya. Silahkan. Ya, itu namanya seimbang. Asal seimbang insya Allah enggak masalah. Kalau tidak seimbang itu yang masuk di sini. Ya. Kalau ada apa namanya penagih donatur Masjid Nurul Huda datang ke rumahnya cuma dikasih 25.000. Jadi satu bulan untuk Nurul Huda cuma 25.000. Sementara sepatunya harganya 10 juta. HP-nya harganya 15 juta. Mobilnya harganya 1 miliar. Orang seperti ini orang yang cetil. Ya, orang yang kikir. Ya, medit. Ya, mubazir. Mubazir. Sepatu aja, sepatu itu untuk nginjak kotoran aja kok sampai 10 juta. Ini keterlaluan ini. Dan pada ayat yang ke-27 apa kata Allah? Orang yang berbuat mubazir itu suka memboros-boroskan harta itu saudaranya setan. Masya Allah itu ya, saudaranya setan. Padahal setan itu para jamaah musuh sebenarnya. Ya, musuh. Setan itu musuh. Musuhnya Nabi Adam dan musuhnya anak cucu Nabi Adam. Setan berencana untuk menghancurkan iman anak cucu Adam. Makanya di dalam ayat lain Allah menyatakan setan itu musuh. Jadikan musuh, bukan jadikan teman. Ya, sebagaimana ayat berikut ini, fattakhidhuhu aduwa. Jadi setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Sebagaimana pada ayat berikut ini, inna syaitana kana lil insani aduun. Ayat surat Fatir ayat 6 ya. Surat Fatir ayat 6. Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Pada surah Fatir surah ke-35 ayat 6 Allah menyatakan inna syaitana, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian aduwwun, adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah atau perlakukanlah ia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya setan itu hanyalah mengajak kepada golongannya, orang yang menjadi kelompoknya ya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Pada ayat ini para jamaah, Allah menyatakan setan itu musuh kalian, jangan dijadikan teman gitu loh. Nah, sedangkan di surat Al-Isra tadi, orang yang berbuat mubadir, suka menghambur-hamburkan harta, ini termasuk saudaranya setan, termasuk temannya setan. Berarti ketika kita melakukan pemborosan terhadap harta, saat itu kita menjadi siapa? Menjadi bolonya setan. Kata setan, orang ini bolo dewe katanya. Ya, orang yang suka mubazir itu kata setan apa? Bolo dewe. Ya, saudara, teman. Nah, ini CS. Nah sekarang tugas kita apa sebenarnya terhadap setan? Jadikan setan itu musuh. Ya. Bagaimana cara menjadikan setan itu musuh? Mari kita mensikapi harta kita dengan tidak boros, mempergunakannya di jalan yang benar. Karena kaidah mubazir tadi apa? Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan yang tidak
yang tidak benar, ya, di jalan yang tidak benar. Mari kita infakkan harta kita di jalan yang benar, sehingga kita akan menjadi lawan setan, akan menjadi lawan setan. Termasuk juga menjadikan setan sebagai lawan ialah, yaitu kita memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah, ya, memperkuat iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, ya. Ketika kita melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk sholat berjamaah, ini setan apa menjauh dari kita. Artinya kita telah menjadikan setan itu lawan begitu. Ya, termasuk tidak menghambur-hamburkan harta ini. Termasuk juga dalam bekerja, ya, dalam bekerja prioritaskan pekerjaan kita itu dengan kerja halal. Halalan thayyibah. Jangan asal kerja. Ketika kita asal kerja yang penting dapat, maka saat itu kita akan menjadi apa? Ikhwanasyayatin. Menjadi kru-kru setan, CS-CS setan. Asal kaya, asal happy tidak boleh para jemaah. Tentukan kerja kita halalan thayyibah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita miliki, tentukan halalan thayyibah. Lihat pada surah Al-Baqarah ayat 168, ya. Surah Al-Baqarah 168 yang sudah dapat dibacakan artinya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi. Terus berikutnya misi setan? Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Lihat para jamaah pada surah Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di sini Allah langsung kepada manusia, berarti semua manusia, baik yang beriman, yang tidak beriman, semua kena firman Allah ini. Wahai manusia, kata Allah, kulu, makanlah, minna fil ardi, dari apa-apa yang ada di bumi ini, halalan tayyiban, halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Apa sebenarnya misi setan? Ada pada 169. Innama ya'murukum, hanya saja setan itu menyuruh kepada kalian, bisu'i wal fahsya, dengan kejahatan dan kekejian. Wa antakulu alallahi, dan agar kalian berkata-kata atas nama Allah, mala ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Inilah misi setan. Jadi setan itu misinya adalah membawa, mengajak-ajak kita berlaku jahat dan berbuat kekejian, dan mengajak-ajak kita agar meyakini Allah dengan cara yang salah, agar kita berkata-kata tentang Allah, berpendapat tentang Allah apa yang tidak diketahui. Nah, disinilah apa namanya visi dan misi apa setan. Sudah jelas di sini para jamaah, ya. Sekarang kita harus berusaha bagaimana setan itu benar-benar jadi musuh. Itulah perintah Allah di surat apa tadi? Surat yang agar kita menjadikan setan sebagai musuh. Surat Fatir ayat? Ayat 6. Surat Fatir ayat 6. Ya, inna syaitana lakum adu, kata Allah. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Perlakukan ia sebagai musuh. Ya, kita ini kadang gak sadar gitu loh. Setan itu sudah musuh, tapi kita dekati terus setan itu. Ya, sadar atau enggak sadar, kita tuh sering seperti itu. Padahal setan itu jelas, enggak mungkin setan itu menghendaki kebaikan bagi kita. Setan itu kalaupun mendekat kita, bukan untuk kebaikan, tapi untuk mencelakakan. Tapi lagi-lagi, kita sering enggak sadar.
kita sering nggak sadar, malah apa namanya mendekati syaitan. Contohnya gimana? Ya ketika kita malas nggak baca Quran, itu mendekati setan. Wah, baca Quran mulai pagi halaman 1 sampai halaman 30, wah nggak sampai habis baca Qurannya enggak, ini berarti mendekati setan. Ukurannya setan. Iya benar itu. Ya pagi-pagi sudah apa namanya berbuat maksiat. Ya, perbuatan-perbuatan maksiat, ketika kita melakukan maksiat itu artinya kita itu mendekati setan. Mendekati. Padahal setan itu siapa? Musuh. Pada surah Fatir ayat 6. Padahal setan itu musuh. Jadi kita kadang enggak sadar, ya, berlebihan dalam menggunakan waktu sehingga tidak berzikir kepada Allah. Ya, kemudian apalagi sekarang ya, yang hobinya Facebook ini, orang sekitar kita ini banyak Facebooker ya. Masya Allah. Ya, komen-komennya sampai jam 2 malam. Sampai enggak salat tahajud malam, berarti telah mendekati apa? Setan. Enggak sadar kita, ya. Padahal kita ini sudah diberitahu oleh Allah, setan itu musuh, perlakukan sebagai musuh. Bagaimana kita sekarang ini bisa memperlakukan setan sebagai musuh, itu penting. Ya, untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi manusia yang paling bertakwa, manusia yang memiliki makom, derajat yang baik di sisi Allah. Maka ini kaidah yang penting ini para jamaah, supaya kita menjadi manusia yang paling bertakwa, paling disukai oleh Allah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah yaitu bagaimana kita memperlakukan setan benar-benar sebagai musuh. Gimana caranya coba? Nah, terus gimana caranya? Ini yang penting. Maka mari kita lakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Kita jadikan diri kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita jadikan diri kita ini lesan kita, lesan yang lisanul zakir. Lisanul zakir apa artinya? Lesan yang senantiasa komat kamit zikir. Itu namanya lisanul zakir. Nanti para jamaah di hari kiamat, orang yang banyak bertasbih, banyak berzikir di muka bumi, kelak di akhirat akan disebut lesannya lisanul zakir. Lesan yang senantiasa berzikir. Senantiasa ngatamkan Quran. Masya Allah, pagi, kemudian sore, mau tidur baca Quran. Kemudian juga banyak berzikir kepada Allah. Banyak melakukan sholat sunnah misalnya. Banyak infak fisabilillah. Nah, gerakan inilah yang akan menjadikan setan itu benci dengan kita. Nah, dalam kata lain, ini ada tambahan lagi kaidah, jadilah manusia yang dibenci oleh setan. Betul? Ini kaidah baru ini para jamaah. Kaidah baru ini. Ya, kaidah baru. Kaidah bid'ah. Ya, karena baru. Tapi bukan untuk menambah agama, ya. Kaidah yang seperti ini bukan bid'ah, tapi masuk kepada sunnah hasanah. Karena kalau bid'ah itu sifatnya sesuatu yang sudah sempurna ditambah gitu loh, jadi muncrat. Tapi sesuatu yang menjadikan sesuatu yang sudah sempurna ini semakin bermanfaat, bukan bid'ah namanya, tapi apa? Sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Nah, nanti betul ada sunnah sayyi'ah. Ada sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah seperti apa? Contohnya misalnya sesuatu yang sempurna ini gara-gara disikapi dengan cara yang jelek sampai orang menjadi tidak suka. Ini namanya sunnah sayyi'ah. Atau misalnya ya, suatu ketika ini mumpung ada yang bertanya sunnah sayyi'ah dan sunnah hasanah. Perbedaan antara sunnah hasanah dengan sunnah sayyi'ah. Suatu ketika ada tamu dari jauh datang ke Masjid Nabawi. Mereka dalam keadaan miskin, papa, rambutnya kumal, bajunya rowak-rawek, jelek, hanya karena kepingin melihat Rasulullah dan kepingin mendengar kajian Rasulullah.
Mereka hanya bawa tombak begitu, karena orang dulu kan memang bawa tombak, keris gitu. Bawa tombak gitu. Mereka dalam keadaan lapar, sedih. Melihat keadaan yang sedih itu, Rasulullah kemudian berpidato, memberikan sugesti tentang pentingnya beramal soleh, pentingnya apa namanya bersedekah dan lain sebagainya. Sampai dari apa yang dipidatukan oleh Rasulullah ini, para sahabat kemudian faham. Satu persatu mereka mundur pulang ke rumah, kembali lagi ke masjid. Ada yang bawa roti, ada yang bawa makanan, ada yang bawa kurma, ada yang bawa pakaian layak pakai, ada yang bawa dirham. Sampai infak sedekah itu penuh. Kemudian Bilal yang bagian apa? Bagian mengumpulkan. Kemudian dibagi-bagi di antara tamu-tamu tadi, sampai tamu-tamu tadi menjadi senang karenanya. Makanya kemudian Nabi mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang melakukan satu sunnah, satu amalan yang baik di dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang ikut mengamalkannya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang berperilaku sunnah yang jelek, fa alaihi wizruha, maka atasnya dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang ikut mengamalkannya. La yanqusu min ujuh min auzarihim syai'a, tidak dikurangi oleh Allah dari dosanya sedikit pun. Masya Allah para jamaah. Nah, contohnya sunnah sayyi'ah itu contohnya seperti apa? Mengadakan pengajian ini, kajian ini, dengan ngaji ini jamaah ngerti Quran dan sunnah, ngerti tentang siapa Tuhannya, ya, tentang siapa dirinya, maka apa namanya majlis seperti ini bisa masuk kepada sunnah hasanah, perbuatan yang baik, bukan bid'ah. Kenapa? Karena dengan majlis taklim ini Islam semakin berkembang, Islam semakin disukai. Berarti menjadikan sesuatu yang sempurna tadi lebih bermanfaat lagi. Ini sarana yang seperti ini namanya sunnah hasanah. Yang masuk kepada bid'ah terlarang itu, ini muatannya sudah penuh. Ya, gelas ini muatannya sudah penuh. Muatannya berisi apa? Air. Diisi air baru. Sudah penuh ditambah air baru lagi. Apa yang terjadi? Muncrat atau pecah. Muncrat pecah itu artinya sesat. Makanya ketika berbuat kebid'ahan, menambah-nambah ritual, menambah-nambah cara beribadah, makanya itu namanya bid'ah. Nah, beda dengan yang begini, ini bukan bid'ah dalam istilah agama. Tadinya di kampung ini para pemuda itu gak ada yang ngaji, gak ada sama sekali yang ngaji. Maghrib-maghrib cangkruk pinggir jalan. Ada Surabaya kan gitu. Maghrib-maghrib cangkruk pinggir jalan. Lekar ada Surabaya, ada di mana lah kita. Kemudian ada bapak-bapak punya inisiatif. Gimana caranya anak-anak muda ini gak cangkruk gitu. Gimana caranya anak-anak muda ini jam-jam sekian tuh suka dan senang berkumpul untuk apa? Misalnya belajar bahasa Arab. Nah ini. Belajar tahsin Quran misalnya. Kemudian anak-anak itu kumpul dan belajar tahsin Quran. Sehingga gak ada yang maghrib-maghrib apa tadi? Cangkruan di jalan. Nah, tadinya majlis ngumpulkan anak-anak muda tadi belum ada. Begitu ada masuk ke urusan perkara baru. Tetapi di dalam Islam yang seperti ini namanya sunnah hasanah, sunnah hasanah. Terus yang sunnah sayyi'ah seperti apa? Sunnah sayyi'ah misalnya maghrib-maghrib itu seharusnya anak-anak itu kumpul di masjid ngaji bersama. Ada di antara bapak-bapak ternyata punya ide, gimana ya anak-anak muda ini bisa apa namanya olahraganya kuat. Akhirnya disediakan lapangan voli, tenis meja misalnya, dibikinkan, dibiayai. Sampai anak-anak itu akhirnya kumpul di situ, gak pernah sholat maghrib. Maka jenengan yang punya ide tadi berarti telah melakukan apa?
sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek. Nah, sekarang sudah faham ya perbedaan antara sunnah hasanah dengan sunnah sayyi'ah. Lah, pelaku mubadir itu masuk ke mana? Sunnah sayyi'ah. Karena pada akhirnya menjadi apa? Menjadi saudaranya setan. Karena pada akhirnya menjadi saudaranya setan. Mari kita pelajari secara khusus dari tafsir apa dan bagaimana sebenarnya mubadzir itu. Pada tafsir surat Al-Isra ayat ke-26, Allah menyatakan, dan berilah hak sanak kerabat, orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan janganlah kalian berbuat pemborosan. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan adalah setan itu terhadap Tuhannya sangat mengingkari. Qala Ibnu Katsir berkata, qauluhu ta'ala wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian membuat pemborosan terhadap harta. Lamma amara bil infaqi, setelah Allah memerintahkan agar berinfak, naha anil israfi fihi, Allah melarang agar jangan berlebihan padanya. Nah, berarti mubadzir itu adalah al israf fil mal, berlebihan. Makan satu piring kalau kita di warung biasa itu berapa? 10.000 sudah kenyang? Ya. Kenyang sak tehnya, berarti 11.000 atau 12.000. Ini masuk warung yang satu porsi satu orang saja harganya 5 juta. Apa ada? Ada para jamaah. Saya dulu anak murid saya pernah kerja di suatu pekerjaan gitu, dia bagian lapangan. Ternyata dia dapat uang makan. Sekali makan tuh 600.000 pada kira-kira tahun 2000 sekian. Masuk warung sekali makan 600.000. Cuma untuk satu orang tuh 600.000. Makannya enggak enak katanya. Itu pun enggak habis, masuk banyak itu. Ya di restoran-restoran begitu. Sampai 600.000. Lah kalau sekarang kira-kira mungkinnya sampai 2 juta. Nah ini. Makan seharusnya 11.000 sudah selesai, sampai 2 juta. Nah ini namanya apa? Berlebihan. Jadi kaidah mubadzir itu adalah al-israf fil mal, berlebihan dalam harta. Bal yakunu wasaton, Allah perintahkan jadilah orang yang pertengahan. Jangan terlalu begini, jangan terlalu cetil ya. Terlalu cetil juga jangan, terlalu berhambur juga jangan. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat ke-67. Surah Al-Furqan surat keberapa itu? Ya. Surah ke-25 ayat 67. Silakan dibuka. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Apa artinya? Ayat 67. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menyerahkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula tidur di antara keduanya secara wajar. Nah, walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang ketika menginfakkan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, apa artinya? Dan tidak pula kikir. Lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, dan tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah ia melakukan yang di antara itu, yang normal ya, tidak berlebihan juga tidak kikir. Inilah makna daripada al-mubadzir.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pertemuan kita ini yaitu bahwasanya mubadzir itu saudaranya setan. Berarti grupnya siapa? Grupnya setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibunya enggak ada, yang ada bapak-bapak. Maka saya ada ibu-ibu ya. Saya berpesan kepada para jamaah ya. Banyak ada di antara kita terkadang kalau masak nasi itu berlebihan. Sampai dibuang-buang. Jangan para jamaah. Ya, kalau keluarganya cuman berdua, ya seukuran untuk berdua, jangan lebih. Jangan sampai ada yang dibuang. Terkadang juga ada orang-orang kita itu makanan itu sampai korak-korakan itu penuh dengan sisa-sisa nasi itu. Ini juga tidak boleh para jamaah. Sekarang yang benar gimana caranya sampai di tempat-tempat korak-korakan itu sampai enggak ada yang jatuh. Nah, ini yang benar. Ya, bagaimana supaya benar-benar habis makanan itu ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Jangan sampai ada yang terbuang, buang. Karena disitulah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, Allah menyatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Maka sikapilah setan itu sebagai musuh, jangan jadikan teman. Maka sekarang yang harus kita lakukan, gerakan hidup kita mari kita arahkan kepada yang dibenci oleh setan, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.